Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memulai hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami boleh menikmati indahnya pagi ini. Dan biarlah hari ini firman-Mu Tuhan yang berkarya dan hidup dalam diri kami, sehingga kami semua menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, di hari Rabu 14 September 2022, diambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 ini adalah mengenai doa jemaat. Rasul Paulus menekankan untuk memberikan nasihat untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu dan jemaat dalam Yesus Kristus, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Saya, saudara, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, dan juga orang-orang yang belum mengenal Kristus, dan bahkan yang kita anggap musuh kita, yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, kita harus mengasihi mereka. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 44 demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, supaya apa? Supaya nama Bapa yang dimuliakan dan juga mereka mengetahui soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mereka bisa mengetahui Yesus dan sikap kita yang tetap mendoakan mereka, walaupun mereka menyakiti kita, walaupun mereka membuat kita susah, walaupun mereka mengkhianati kita, tetaplah mendoakan mereka. Karena kita kalau sama dengan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan anak-anak dunia ini? Kita berbeda, kita harus berbeda. Kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan kita disebut anak-anak Allah kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan karena itulah mari doakan setiap saudara-saudara kita, doakan orang-orang yang menyakiti kita, doakan presiden kita, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, juga kita doakan yang saat ini sedang viral kota Cilegon yang tidak memperbolehkan gereja di sana. Kita doakan setiap orang yang berkenaan dengan kita, walaupun juga yang kita mungkin belum mengenalnya.
mari sebagai anak-anak Allah kita harus menunjukkan kasih Kristus agar dunia bisa melihat bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita yang mencerminkan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap yang Kau beri dan firman yang kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Menghendaki agar kami mendoakan semua orang, baik itu teman dekat kami, sahabat, saudara kami, walaupun juga orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bapa dalam surga, kami mendoakan saat ini ya Tuhan, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka aman dalam genggaman-Mu. Anak-anak kami yang mungkin jauh dari kami, Tuhan yang menjaga mereka. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, mungkin anak kami, mungkin orang tua kami, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta dengan Wakil Presiden, beserta dengan para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, demikian juga Tuhan, para bapak-bapak lurah, dan juga bapak camat, dan juga RT dan RW kami. Tuhan berikan mereka hikmat dan akal budi dari surga untuk memerintah, sehingga mereka bijaksana dalam setiap keputusan mereka. Kami memahami Tuhan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tuhan berkati para pemerintah kami. Tuhan juga berkati kami semua Tuhan. Kiranya kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami juga mendoakan Tuhan pemerintah kota Cilegon. Kami sedih karena saudara-saudara kami di sana yang tidak bisa mendirikan gereja. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga Tuhan yang mengetuk hati dari para pemimpin pemerintahan kota Cilegon ya Tuhan, agar mereka mau terbuka Tuhan, dan juga mereka bisa menerima kehadiran saudara-saudara kami Tuhan yang ada di sana. Tuhan juga yang buka pintu toleransi di sana, sehingga kota itu menjadi terbuka untuk setiap perbedaan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Bapa. Berkati orang-orang yang membenci kami, berkati orang-orang yang tidak suka, bahkan iri dan yang dendam dengan kami. Bapa, ampunilah kami, ampunilah juga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.